banyak pencuri yang terus menciptakan cara baru untuk mencuri mobil. Bagi para pemilik kendaraan roda 4 ini, sudah seharusnya Anda selalu waspada dengan modus-modus baru para pencuri. Salah satunya trik sederhana ini yang disebut koin di pintu mobil. Pencuri akan menyelipkan uang koin pada bagian pembuka pintu mobil, biasanya di pintu belakang atau pintu bagian penumpang. Meskipun terlihat ece-ece, tapi jika dibiarkan, mobil Anda mungkin akan menghilang dalam waktu sekejap. Penasaran bagaimana cara kerja trik para pencuri mobil ini? Ketika uang koin diselipkan pada salah satu pembuka pintu mobil, itu dapat mencegah pintu mobil tersebut terkunci dari dalam ketika pemiliknya mulai menguncikannya dari luar. Pencuri hanya tinggal menunggu pemilik mobil pergi atau sedang beristirahat. Saat kondisi sudah memungkinkan, baru pencuri akan masuk ke dalam mobil lewat pintu yang tidak terkunci tadi. Oleh karena itu, pastikan Anda memeriksa setiap pintu mobil ketika hendak memakainya atau menyimpannya, karena siapa tahu ada kain menyelip pada salah satu bagian pintu mobil.